Waduh, siapa itu jatuh? Wah, ada yang jatuh, ada yang jatuh, ada yang jatuh, ada yang jatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue di sini. Oke, sekarang hari Minggu ya, biasalah San Mori. Tapi kali ini gue mau San Mori bareng mereka-mereka semua. Apa? Anak-anak motovlog anjay. Para motovlogger. Tuh, lihat, wah rame banget, Pak. Gue enggak bisa nyebutin satu-satu, rame banget. Ada si Bang Den Dimas, ada Andrew YHZ, ada Alfaki, ada Jakarta Roads, ada RG700, ada Jody Motovlog HD, ada Lims Moto, ada Bedul Motovlog. Aduh, banyak banget lah, pokoknya gue gak bisa nyebutin satu-satu. Ya, dilihat aja nanti, karena ini rame banget. Jadi sekarang kita katanya rencananya pada mau makan di mana ya? Makan di Menteng sih katanya, cuma gue gak tahu di mananya. Gue ngikutin aja. Ikutin aja dari belakang, gue belum tahu soalnya mau kemana. Pastinya di mana, tapi katanya sih ke Menteng, cuma nggak tahu makannya di mananya, itu gue nggak tahu. Oke, kita nikmati saja perjalanannya sambil muter-muter. Oke. Itu ada si Wangi Calaci juga, wah rame lah pokoknya. Ini Jody Motovlog alay, dia lagi pakai si Silver. Tuh kan, Jody suka speeding. Oke, rame banget hari ini. Ada si Fast and Furious, beda, bukan Fast and Furious tapi Fat. Fat and Furious Motovlog, wah rame lah pokoknya. Mantap, riding kayak gini rame-rame, asik. Polisi. Si JP. Tuh si Bang Den lagi pakai motor apa? BMW XR. Tinggi banget sih. Wow. Waduh, mau kemana tuh orang? Miring-miring pakai motor touring. Ah. Ini mau kemana Avanzanya? Ngikutin aja di belakang. Waduh.
lagi rame banget hari ini yang San Mori, dari tadi ketemu banyak banget motor-motor yang berkeliaran, lagi rame banget hari ini. Kuningan sih lebih enak. Oh iya benar, ternyata lewat Kuningan kita. Soalnya kali ini CFD dibuka. Sebenarnya bisa lewat situ, tapi enakan lewat Kuningan sih menurut gua. Lewat Sudirman jalanannya masih hancur gitu karena ada proyek MRT kan. Jadi apa, banyak jalanan yang ditambal-tambal gitu. Jadi enakan lewat inilah Kuningan. Ngantuk banget pak ini. Jadi tadi itu sebenarnya gue baru nyampe dari puncak. Baru nyampe dari puncak itu jam 4:30 pagi. Dan sekarang udah riding 4:30 pagi udah baru nyampe sini. Terus si Jody juga udah langsung ngechat ya kan. Jadi langsung ngajakin jalan. Oke kita jalan jam 6. Jam 6 ngumpul di Paun, gak tau ya masih kosong. Terus akhirnya kita ke SCBD dulu, ngumpul di SCBD, balik lagi ke Paun lagi, baru muter lagi. Aduh. Ya muter-muter lah. Pokoknya gitu doang sih paling kayaknya di channel gue. Kalau misalnya tentang motovlog-motovlog ini paling ya gitu, muter-muter aja San Mori, ya gitu-gitulah. Have fun aja riding bareng-bareng rame-rame. Ini dia pasukan San Mori hari ini, San Mori Gang today. Oh anjay, Phantom. Gue ngeri banget nih jalanan di sini, sumpah ini licin loh, aspal di sini. Waduh rame, oh gereja. Gua tahu kayaknya tempat tadi mana. Kayaknya yang tempat ada makan satenya juga. Cuma enggak tahu nih buka apa enggak karena baru lebaran. H plus berapa ini? H plus 4 lebaran kayaknya. Oke, jadi kita mau makan di sini tuh. Yang ada sate ayam dan banyak lah tuh, ada gado-gado juga, ada somai, ada awapan lagi. Ya, ini pada mau parkir dulu. Oke. Kita mau makan dulu di sini, nanti gua lanjut lagi perjalanan pulangnya. Oke, jadi gua udah selesai makan dan gue balik duluan nih sama si Jody berdua. Soalnya gue ada acara keluarga, tapi kalau si Jody dia nggak tahu, kayak katanya dia sih mau ada halal bihalal di rumahnya. Jadi gue langsung balik duluan, yang lain masih di sana masih pada makan. Soalnya gue mau ada acara keluarga juga. Jam berapa tuh katanya jam 10 kali apa jam berapa gue nggak tahu. Jadi gue balik duluan. Oke lah, mungkin San Mori kali ini ya begini saja. Cukup sekian sampai sini. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Thanks yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Thank you guys.